Bunker Kali Adem di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman ini jadi salah satu lokasi favorit yang selalu ramai oleh wisatawan yang berkunjung ke Merapi. Paket wisata tur Merapi dengan mobil jeep selalu singgah di lokasi ini. Gunung Merapi hanya berjarak sekitar 4,8 km dari sisi utara Bunker. Jika beruntung, kubah Merapi jelas terlihat tanpa terhalang awan. Bunker Kali Adem diresmikan 2005. Bunker ini dibangun dengan harapan sebagai lokasi perlindungan dari terjangan awan panas saat erupsi terjadi. Namun, siapa yang menduga bunker yang ditujukan untuk menyelamatkan jiwa manusia itu justru menelan korban 15 tahun silam. Mohon sekali lagi agar bisa dimengerti untuk meninggalkan kawasan Kaliurang atau KRB3. Rabu 14 Juni 2006, Merapi erupsi sekitar pukul 13 siang. Erupsi susulan kembali terjadi sekitar pukul 14.45. Letusannya lebih besar dari letusan pertama. Waktu terjadi gulungan lava pijar, dan itu ada bergumpalan awan panas yang mirip seperti bunga kol, yang warna kecoklatan hitam itu. Ada suara tuar, 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 tuar. Material semuanya sudah melewati badan atau lereng yang ada di sisi timur. Tepatnya itu di Gunung Gendil, Gunung Gendil. Itu sudah dilewati, dan Bukit Curi itu juga sudah dilewati juga. Berarti ini dahsyat. Kali Adem silakan. Gunung Gendil masih mengepul di atas muara ke selatan. Mengetahui warga dalam bahaya, Bambang Sugeng beserta 7 sukarelawan lainnya bergegas naik untuk mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar Kali Adem. Namun naas, saat petugas berupaya keras menyelamatkan nyawa warga, justru 2 sukarelawan menjadi korban keganasan erupsi Merapi. 2 relawan tadi sudah masuk. Tidak tahu bahwasanya dia itu mau istilahnya nanti mak berlindung dulu. Aku juga sudah mau ikut ke situ sebetulnya. Dia menyelamatkan dulu, tapi ternyata bunker itu awan panasnya bukan hanya awan panas saja, tapi ternyata material. Sekitar jam 4 itu dasarnya tadi ya cuma sampai lava pijar itu cuma sampai sungai Gendolnya itu rata. Tapi ini ada tambah lagi, lebih dahsyat lagi, dan menutup semua ruas bunker itu termasuk bangunan yang ada. Dua juta meter kubik material vulkanik meluncur hingga 5 km menimbun Desa Kali Adem. 2 sukarelawan, Warjono dan Sudarwanto, terjebak dalam bunker. Nyawanya tak terselamatkan. Sobari berjuang keras mencari pertolongan untuk keluarganya yang terkapar akibat diterjang awan panas. Dalam keadaan gelap gulita, ia berjalan menyusuri kali dengan kondisi kakinya melepuh karena luka bakar. Saking panasnya, itu aja kampanya nyampe 3 menit, 4 menit gitu udah. Saya udah paling udah nggak ada. Nah, itu cuman anu kok, sekilas gitu kok. Ya kira-kira 5 detik itu udah. Iya, cuman itu udah
rata-rata.